Kalau mak aja ke kem, iru aku punya anak agak mumpung ada tapi penjelasan kau dengar, punya anak agak dengar tak? Yang baru aku balik dengar, karena lu kon kon bahagian daripada sektor yang uli nengro, ya ban, taban luar, luar lu. Silakan aku salam baru orang pecut. Bela perupanya kau dah fokus dengan pegang dalam ceki, iru dengan tingkat ke wali malam-malam. Tengah wali kecewa tu, gimana kecewa le? Atau lah kecewa, teman. Tapi kekah mentang yang kecewa. Ilung kecewa aku sih, mah aku orang-orang bak media. Ilung kujak aku deh, kuat tenak aku mengkeke. Aku tenak media, ilung kuat tenak urubah. Yang puluk bola langgong keke. Yang sepakat yang bang. Kadang yang puluk langgong roh deh bang. Kadang petuha bang. Oh, yang salah. Ilung yang kedeh kujak. Ilung yang kedeh kujak. Ilung yang pak bak kedai Haji Patani kan. Bak stasiun kopi. Kali ke hoi ilung. Yang hoi ajudan. Yoi merantak kena hoi. Jadi masalahnya tu bukan mungkin nak kalian berdua. Mana kuasa? Bak bintok tu yang dia. Oh, mana kuasa ada dalam rumput? Kajak ngelung. Kajak ngelung. Demi Allah aku perumpak kah dengan Malik Mahmud. Kajak ngelung. Baik kat pegah bak media. Anjir merumpak anjirnya. Ikah kau fikir Malik Mahmud yang presiden. Menyoga benci ke ji menyoga benci dah semayang salah lagi runyai pegah hanje gebuk Malik bagundang mahasiswa gebuk kat rumah je ke gotok. Maka ji baik lekat serang. Kamu rumpok ilai. Nyokak kan alih matalah but. Kamu matalah peng tu man. 4 sen ke 80 leh kau mu. Boh-boh kau mati. Jadi awak kaya anak kata orang pegah. Anak orang pergi penjelasan. Kerana benci ke. Kajak ngelung ni ke. Silakan Abu Salam. Pekan benci kerana kecewa. Silakan Abu Salam. Masalah orang nenggro. Tenang, tenang. Ayah kecewa dengan cewek kah kecewa dengan Uli nenggro? Tenang, tenang. Iqbal. Dua lah saja kupi-kupi mana. Kan kecewa dengan cewek. Oh man, berapa? Kau kan kajak ngelung tiba-tiba pegah ada terasa. Kali dah jelas kan, ayah kena dengar kena. Hana kuasa ipeng kena. Oh, yang masalah yang kah pegah. Abang Wandi dengan Mualim, Hana perang. Yang mau perang, cici muri, cacak pri. Maka haji kajak ngelung tiga, nak beda wadawa. Yang kah betul, kah betul. Hana perang, uriang. Tapi gara-gara uriang pindah, pecah suara dari pemilu. Kena susah menang PA. Lagi apa guna lah. Pecah, mandu mawa. Mandu mawa. Mandu mawa. Mandu mawa. Hawa kulit mandu mawa. Mandu mawa. Ya boleh ya boleh lah macam tu. Okey. Bagi dia kan gerah lu tanya. Ha penjelasan. Kena kan ranah lu yang tinggi datanya. Kabe. Cito mi boleh tak ai kebal. Kan mumi hang kena auto. Cito boleh guna guna tibel lambang mumpalang mi. Cile tiga. Anak. Yang kena kena tumi ke? Tumi boleh tak? Bu menit. Bu salam silakan. Okey. Ajro, nyon, elo mutuli lain dengan dekoi kepala nala. Kita nyon dengan kumuji kalu dengan putra kanyan. Nyon sawati nyon duri lam sih. Pandangan aku rupi pandangan pak putra angkot lam punyo. Aku kan aku Imran le nyon masalah wali le, aku masalah aku cekio. Aku kan Imran. Muji jauh muji muno putra yang dibahas. Tapi lu bangun dah mong. Jadi yang lung singgung adalah masalah Seki bang. Karena karena kan tengah-tengah hot-hot di masalah Seki bang. Yang tengah framing lah di media orangnya bang kah. Yang sehingga hemat lu sebuah bahasa yang tidak dipatahkan, bahasanya lu anggap virus bagi lu kah. Tanda kutip ini virus. Apabila tidak dipatahkan menjadi liar bang dan akan menjadi konsumsi publik. Nah, dalam masyarakatnya menanggapi nah masyarakat kelas menengah, kelas ke atas dan kelas bawah, bang. Nah, yang tanya sangat miris untuk dalam halnya, bang, adalah kelas yang di bawah termakan dengan omongan Syeki, bang. Yang kemenang, bang, hemat dong, bang. Okey, batinnya masalah wali nangro kan? Nyohom bang, karena lu singgung masalah Ceki bang, singgung masalah Wali Nenggro. Nyohom masalah Ceki, cuman Iqbal bunuh, no, Iqbal naik tanya masalah Wali Nenggro. Yang dah bahaskan masalah Wali Nenggro, masalah Ceki. Karena nyoh yang sedang terjadi le, Iqbal kesal ipakan wali ketika terjadi perpecahan hae gerang kulnya antagai. Cuma kali ku jawab badi-badi ge, je hana puah jawaban. Terang kan lung kena judan Malik, ibang jawab cara transparan badi hana ku rupa ura ujung tu. Okey, lanjut Abu Salam. Okey. Nyoh masalah Ceki memang sambut oleh Tengku Muji na leboh kategori masyarakat Aceh atas
baru yang relawan memberi pemahaman kepada kita kita baik pelabur kita apa pun saya kiwat dia datang yang memutar apa putih lagi kasih kata putih aja memutih putih apa dengan kasihnya nanti pak dalam dalam ruang kasih kemana ada datang yang pun waktu tiga kepegah MOU tiga kepegahnya tiga kepegah aja sampai orangnya hanya tepat dalam kepegah yang betul-betul putra kepada pembura tentang leurung uji ta demo ke di bandar be tapi pemersatu DPD adalah nanti akan menjadi rekod pemersatu lepu pemersatu bahlong cerita bacut nyo ceritanyo rekod pemersatu DPD belum pegah long urung nek long urung timpang le nek inong ye nek agam urung acara raya temang kam bertuhun ka tinggal di Lut Mawe lahirlah Lut Mawe di kandang. Jadi urangnyo be ya pegah rekod barunyo mencerita rekod long tayang bawa rono yang depuh roh Tunku Imran you know pang dibang patuh Tunku Imran pang dibang dasar di Aceh Raya Muhammad nan dari tibang Aceh Raya duduk patuh dikirim di Raja Auri tibang duduk patuh dasar sejarah dasar sejarah haji pang tibangnya urung India tika kena Aceh nan ngekon pang tibang karena kage kianat terkenal lah ganyan nan ke Muhammad okey urung tibang. No. Yang menurut tong rekod tak tato bek tak pegak le rekod DPD. Pakar han tak pegak ju di Aceh Raya aju. Ya kan tak pegak ubah rekod. Ne bayangkan iron nyok pegak sipa le. Selepas tadi balik Raja Aceh tepat drop terakhir Raja Aceh hidrop atau yang tepuran Ku Imran. Di Aceh Raya. Han masalah. Raja Aceh di drop Sultan PD. Okey, yang pedrop Wakil Wahab. Oh, yang Sultan Muhammad Dawud Shah getrun ga drop. Getrun ga cok anak dengan perumah ke. Yang betul oh, PD. Yang pedrop so Wakil Wahab. Okey. Ha, bele lu dan gapi tunggu. Bele becut sehat dengan Abu Salam. Terima kasih gure tunggu Bukhari. Yang kenyang yang kamu pegah apabila terjadi drop masyarakat, ceki ada tanggung jawab. Karena struktur hanai pelima so panitia. Izin hanai diuro, ipegah izin lewat WA. Nyo bahaya tunggu Bukhari. Nyo nak tunggu nagure kena yang timah bayu. Lanjut Abu Salam. Okey, tunggu muji nyon. Tunggu muji pun pokok jin teh ya. Parti itu kerajaan terakhir. Tunggu Imran. Ya, ke Pak? Pak tahu pulang Nanggro. Ge pulang Nanggro, Pak Wali Nanggro. Pak tunggu si di Tiro. Tunggu si Tiro. Nek ci Wali, nek ci Hasan Tiro. Nek ge. Putra yang terjadi Tunggu Imran ini, oh mal jaringan Abu Salam. Segolom getrun gak berhadap Belanda, segolom getrun Sultan Muhammad Dawud Shah. Segolom getrun kedaulatan Nanggro Aceh ge pulang bak tunggu si di Tiro, bak ulama, bak pahlawan, bak panglima. Okey. Makanya hinalah lahir Wali Nanggro. Okey. Bila siap apa? Nyo siap. Aku pakai nyo apa? Yang aku berapa apa siap. Berapa apa juga. Untuk aku sambung. Kucok nyo lah. Kucok nyo. Pakai. Lihana. Pakai. Ah, jadi yang getren pakai getren kawai tawan anak dengan permoh ke ya olehnya iba kanya le Belanda ke di Jawa hantang orangnya kuburan Sultan Muhammad Dawud Shah yang pegat le Anies Baswedan berosa ide di Jawa tapi kedaulatan Aceh hanak serah bak Belanda apa salah hanak serah tetap bak Wali Nanggro sampai turun temurun teruk bak tengkuasaan Muhammad Didiro kucur daripada Tengku Cik Didiro ya mban hoka Abu Salam ya pakai mim Abu Salam bonyo kok from Thailand. Jadinya gitu pula urunyo. Menurut sejarah Tengku Cik Didiro, Tengku Maat gitu pula yang. Puka Mardika bu. Hai, nyo from Thailand nyo kai komen ka Mardika. Nyo tinggal bengah nyo drop mendung gara-gara ceki ke ban. Idok hanak pegah Mardika nyo. Halo, Tengku Imran. Ha, Tengku Imran. Okey, nyo katrang mana? Okay, oh, nyo katrang. Katrang. Nyo lagi okay. Angin berdebar nyan. Hudep okay. Hudep besare. Nanti ngak wayo. Nyo yang main pilih wayo nanti ngak. Okey. Berarti ka sampo beno ba tunggu sik di Tiro. Idrop raja. Idrop raja, idrop raja. Ya, idrop raja, maka ge pulang Nanggro ba tunggu sik di Tiro. Nya lagi kan? Nya ba wali, wali Nanggro. Alu di pulang ba wali Nanggro. Beno Abu Salam, inti ji raja Aceh, hana pernah diserahkan kedaulatan Aceh di Mbak Jaro Belanda. Hana pernah. Hana puyak klaim Belanda. Hana surat Nanggro Aceh, hana pernah gak serahkan ke dia. Mana Tunggu Imran, yang perlu aku pegah le rekod, nyo rekod, yang dia pegah kena pegah rekod baru le
le Tuku Seki. Okey. Nyo rekod, nyo cerita rekod le. Okey. Nyo rekod baru kena pegak le Tuku Seki baru cerita rekod le bapak nyan. Hatnyo harus memahami rekodnyo. Ka. Lege pulang nanggro ba Tuku Sid di Tiro, apa yang terjadi? Tuku Sid di Tiro nyo iracun beliau nyan. Nyo. Iracun Pak Iracun. IPD kan? Oh hai kamp ini nanti daerah roh cik. Ya racun pak awak pane? Awak PD cik. Okey. Berarti benar raja hidro IPD. Tunggu cik tiro racun leur PD cik kan. Di PD lah kejadian kada wabah rekod. Ge bedah cuk nyak dil le melingai lako ge. Ge meperang dari Melabuh sampai terus u tanah PD. PD. Bakam, oh PD. Okey. Itu mun tiba-tiba bedah IPD. Soyan bedah. Pengawal roh cik urung PD cik. Sonan nya kedua aku nampak pang laut pang timbang ke pang laut pang laut oh ibu karena dalam kondisi Cunyadin kata Cunyadin kalimo kata sakit alasan Cunyadin kata sakit okey kaleboh perkara dia aku pegang okey kaleboh perkara nya nya kau jelah kemah kau Abu Salam be pojok je mumpa dengan urung PD hal par jawab andai pilihan yang motor betul salah long urung PD long urung PD asli simpang le. Nyo yang kupegah rekod kasih bega buka-buka rekod sejarah baru. Yang sejarah yang terjadi benturan sejarah yang akan mupuk bangsa sabi-sabi ronya beda buka mam silakan cik tapi biar lek ma nyo kon ya. Mana tak hina urung PD ya di PD pahlawan mendung cik menyo tak hina urung PD nek long ku hina nek ro ku long okey okey ku hina nek nang ro ku nyo pang ku hina nyo rekod bega buka rekod baru kan bega buka rekod baru yang kan kau tu putoi putoi Abu Salam tanyo dalam membongkar sejarah mengupas sejarahnya harus sangat objektif. Walaupun pahit harus dikatakan pahit. Benar itu, harus dikatakan benar. Kemenang nah, Abu Salam. Betul. Kengkale boh rekodnyo. Gebedah perken gebedah dak UBE gemuprang pampum gejok Aceh pampum Indonesia gelawan so. Gelawan Abu Pantan dengan Abu Waila, betul? Oh Abu Kurungkali. Baik salah lu. Salah. Kan Abu Kurungkali. Abu Hasan Kurungkali. Kak betul. Abu Kurungkali. Nak betul Abu Hasan. Nak tegur, nak pingat Daud beri. Tunggu Daud. Bek dah gabung ini cha. Dia tadang gedor mentang. Dia kan kata boh negara. Hanan tu puai ron. Han tu pak abih ron. Ya, mana. Ya betul. Silakan. Betul. Kaput boh rekod. Okey. Dia puai benderanya oleh wali tanya almarhum berluah kubu ke? APD cik. Betul. Ya, di Gunung Halimun. Ya. Sekurumbah 76. Okey. Ya, pertamang okey. Pertamang dom phone cukup jaya ka pergi pada-pada muda kam kan. Cantik di mamuk rumpi dia lah. Ibrahim Hasan. Ibrahim Hasan adalah saudara mentang nenek lu. Okey. Yang fit aku buka fit. Gudangan dom le kok nyang. Apa yang terjadi di Rudah Aceh? Kok nyang pun dengan dom. Karena rekod lawan siapa tu? Okey. Abu Salam. Nyok kan ada. Abu Salam. Bele nyok. Bele Abu Salam. Bele. Abu Salam. Nyok kan ada teguran dari Tengku Imam Abu Bakar ya. Lagi maksud lu pegang mano takut dupeh urung ke kibannya. Nak turun nyantik. Hana depeh menot. Tapi gas sejarah, okey? Menyat depeh kah depeh ke? Untuk mengupas sejarah Bang Iran, hemat leung hana depeh Bang Iran. Walaupun yang pahit harus terima Bang Iran. Okey. Alingan lanjut. Leung pegah Pak Ron Tengku Imran. Gemu perang Tengku Udlah Satu Imu ke menghapu-hapui gemu perang. Waktu diperintahkan Iwo kok nyan ho Iwo. Ho Iwo nak pegah jat. Oh, cubo. Darah toh cubuan. How you all? Pada nak matang. Pak cubunya PD ya, PD. PD. Pak meninggal. Dia cubo PD. Dia cubo PD ya, PD ya, PD ya. Meninggal lah. PD Jaya lah, PD Jaya. Karekot lom, antara PD dengan PD Jaya. Karekot lom. Makanya aku pegang huronyo. Kasip. Tak pegang rekod-rekod kelam lom di tanah indah tutanya PD. Pedir, kerajaan pedir. Kasip. Baik gak ame rekod baru, lekot yang gede. Le Tuku Seki. Berarti inti yang mengutut Abu Salam kena ceritakan sejarah-sejarah pahit yang menimpa pemimpin dan pahlawan dia oleh PD ya menan ya. Jelas. Jadi kasih dia apa gak buat kenal tanah PD. Yang terakhir Cahit Tengku Abdullah panglima tertinggi GAM nak ke di PD ya di Cubo PD Jaya. Ni betul ya. Lanjut. Betul. Betul bukan. Nah, makasih uronyo. Itanyo sabi tertekankan kepada Tuku Seki. Kejut harus UPD. Oh Hana akan talak peran yang IPD-nya dan pegawai rekod. Pun rekod dalam kasip rekod IPD. Dempulkan IPD. Kasip rekod IPD-nya. Hana pun boleh pegah. Dempulkan. Jadi kasip tak buka rekod baru. Nah orangnya lagi ada orang pegah benar. Urung-urung yang haik kecerna. Yang Hana telawan Tunggu Muji. Maka
urung-urung yang eternal ka beke ka betul tak yang pegah le-lenya padahal long setuju menyogoknya dia ada mau mesti gak pegahnya era umiyu singkinyo harus di dispensasi dengan benar u Jakarta tidak akan rupidi atau Banda Aceh pakan hanti jo aju apakan hanti jo aju pakak urung malam sebab dengan tu kan tu pemerintahan kai pidi ini Jakarta empat Jakarta empat lah itu hanya long pakak lamanya memang betul-betul atuh atuh anyan yang pakak makati urangnya wati tatanya lu dengku Imran tanya lu tanya nya kepu yang betul awai geserang mujakir mana Malik karaya pru awak akah karaya pru ini leh nak ku demung kan ngeken kada sa ke lu mesti nak peng ngalong pajo peng lu dame hanak pajo peng lu peng proyek dalam macam Abu Salam nya golong ku tanya tipu tu mio ku tanya munon tidak ku bengeh ke betul hai dengku ceki na berani ron ne ciprin rekening koran ron dari pak sumber di tamang peng ron di ti uro di ti bulion dari pak pu peng runcu matok kirim pu peng runcu leu kirim pane peng ron yang jadi gede je print pak tamang peng geganyan hang gede juga nya ya betul dengku Bagas Wijaya urung pidi urung pejuang ya nek long pejuang tu jamun ibd wali urung pidi wali urung wali urung dan jombongong urung pidi yang puplah mata tanya apa urung pidi wali nandro urung pane gepuplah mata tanya dari hana ke hana depu di mereka atasnya urung pidi cip maka di yang lupa gaurannya kan ya pebrok benar dengan orang jadi baik salah-salah cerna bawa tadi kasih gutuk udah rekod baik li ya takut depeh urung nah enggak Abu Salah nama lah nak cerita ju tanya kan kali cerita apa yang dah pegah benar pupu yang terjadi kasih lah sebab apa urung-urung cari orang pergi pemimpin-pemimpin Aceh ni bayangkan puhat rata-rata urung pergi betul bukan Gunran ya kan ya betul ya urung-urung yang cari Ibrahim Hasan kau urung pergi Ibrahim Hasan pada urungnya urung pergi ya menteri segala macam padung dua urung pergi kau urung pergi nama ya Azali Abbas urung pergi lo urung cari orang ini okey, lo urung simpang leh si Bagas. Jadi nek inang lo urung Malik Mamu urung pane. Malik Mamu urung Banda Aceh. Malik Mamu Aceh besar kan. Aceh ni pegah ada tak Gunran. Gunran, Aceh ni pegah sak Mualim urung pane yeah. Sriji. Sini pegah tak? Ai Mualim urung pate. Pate Aceh ni pegah ada nek urung pane Sriji. Urung Aceh timu. Malik Mualim ya urung Aceh timu. Urung dia ke? Mak ke? Mak urung Medan Labu urung urung punan Tunedon. Naruh darah pidi si Mualim jendayang betul-betul yang dipetih nyah dalam depu mungkin yang naruh darah pidi yang naruh darah pidi yang merolong dengar Dungkuni yang naruh darah pidi karena Dungkuni memang Dungku ampun Dungkuni ya Dungkuni naruh darah pidi menyam Mualim dalam depu karena ayah gurung idi mak gurung jauh darah cita yang betul-betul cita yang wak Mualim yang merumpuk Mualim pun naruh darah pidi tenedun Mualim mak gitu ya betul tenedun memang betul lah hai long ni tak pegah long kandang yeah. Di kandang lu bang amat sepupu lu. Masalah Syekina. Abu Salam, masalah Syekina nalu tanya mun masalah Syekina pa ya nalu tempo. Nah dong jawab. Ha? Ha, ai ku pikirnya urung pule ke jabatan yang bah menani gede gembek ka pikirnya. Harus awak kah ai ku pikir. Kau nyoda tiga pinah naro dengan Tuhan. Hana ge permohon malim, hana ge respon. Apa wi am deng? Naro dengan Tuhan kan? Allah ya dipu bah pinah. Sebenarnya. Kan ambek ge permohon becut. Kajak kecok betek ke tuh gede. Hana ge nepu, hana ge permohon. Kai pinah gede. Naro dengan Tuhan Allah yang nepu. Kalau ku pegah pak, kalau ku pegah pak Mualim, pak Panglima. Ceki kah gro, kayaknya mau ku permuntang, gimana cara? Kamu nak kah ku pegah Panglima? Hero ni baik nak pabih, baterai kenan, pikir kaca, ubi, ni pikir kira nak jadi. Yang ceki yang baru sana waklum. Hah? Ha, jadi. Ah, jadi mula tunggu puji lagi ni lah. Maksud jenama mana tunggu puji? Kan long kali long ikuti ron menurut long pemuda Aceh yang masuk jilid pertama kategori dalam tangguh lah ron. Dalam berfikir, dalam berbicara, ya kan mungkin ron adalah bintang-bintang masa depan lah untuk dimajukan ke depan. Jadi tunggu puji, tangnya apa ya? Tapi grup kita buat tunggu puji dengan don. So, gimana? Andi. Handu yang dalam, yang apa? Handu, apa? Relikut. Kai pinah ke di naro dengan Tuhan, apa? Tunggu muji nyokan long ka tengah long jalankan baju ile pu yang ka gejuk amanah li Mualim. Sebab kali tak pegah malam barosa, long pikirkan drone ni payah drone je ule je. Drone ule pegah je grup sabo. Yang lagi ada pegah barosa grup. Jadi untuk dalam grupnya tak tarik urung dari PD Siro, dari Melabuh Siro, anak-anak muda yang tangguh lagi drone lah.
kan. Entuk taban-taban tak menghadap Muhammad Alim. Kemenan. Tak taban-taban. Kini baca taping Abu Salam. Abu Salam. Baca taping. Awai sajan tam lagu. Pakon jino ka sajan KPA buka gitri li Abu Rahman. Okey, pahalun jauh lah nyok. Jiroh, setia ke gata. Okey. Long kan na sajan tam. Long na sajan ASLMS. Atis nama pejuang aja. Long berdukung mandum. Handa komentar lah bang. Konsep lah mudip. Long. Menyolong hanjit kupegat drone kengon akan long usahakan drone hanjit kelawan long. Nah, menyentangnya kejit long na dalam. Tak menolong cerita je, bahaya long jelak, bahaya tipil bangsa Aceh, bahaya salah tu. Jadi, di Malaysia nya long na dibut le Sabah, menyo di Aceh nyo, na mualim nyo di Malaysia na Datuk Sri Jaafar Sahari Ayah Pak Putrajaya. Datuk Sri Jaafar Sahari Ayah Pak Paduka Yang Mulia Ayah Pak Putrajaya, okey. Ide di Malaysianya nak terkenal geng-geng yang ke nak ke Pekeda, Double Seven, Three Line, Pewaris Malaysia. Nah, jadi na Sabah kan hanya pegah geng, ku pegah haju genarih ibarat aja awaknya nyo tentera Malaysia pesabilillah lah di luar kerajaan. Diakui, diangkat fon nyo fon lahir gekun pon lahir le, baru lahir. Ali lahir, Ali Be'at lahir. Alinya IPE jabatan menjadi abang ci. Alinya IPE jabatan menjadi abang ngah. Alinya IPE jabatan menjadi abang long. Alinya kanda. Kakanda tunggak baru ayahanda. Nah, posisi long jino bak kakanda tunggak dan insyaallah tunggu ayahanda. Nah, pakipan urun tam watenya Ungku Imran nan dengar. Nah, lanjut. Kebetulan awak Aceh pertama yang selain long dalam beat Malaysia nyo dalam pertumbuhan Melayu Malaysia, kongsi gelap, kongsi kong dan kongsi Malaysia, long urung pertama, ternyata awak tam dimusumpah janji setia dengan kamu dalam pertumbuhan nyo, belahro urung tam tamong. Jadi awak tam kajit kadek beradik long di Malaysia dalam pertumbuhan Melayu. Jadi maka long tong urung tam sasade kan berarti long ilong ku pajan long pernah mupok ngong gara raman tidak pernah ngentam tidak pernah dak ngawak lain pihana pernah. Jadi long kan dalam tam dan long hanam bumiat dalam tam, tapi sampai uronyo paki bandron ngan urung tam awak tam yang adik beradik long nyan tetap hana putuh dunia akhirat nyan kali sumpah Quran jatuh le kamu. Okey, puron urung tam kan ya, tapi nyawanyo kada jepit long harus kubantu nyan ka sumpah setia dalam beat yang na di Malaysia beat namuhon tu. Jadi long akan urung tam, tapi menyai tanya gurang aman kiban long cukup harmonis gurang kiban harmonis yang pejuang-pejuang awal. Nah, mana yang lain hana kiban ngan pertiwa Bang Arif Fadilah tolong hana kurang-kurang urungnya cuma menyai menteri lagi Bang Nasir Usman nanti ke pegahaba salah kupingnya agak bang temenak lebih agak pegahaba begot jino alhamdulillah Bang Nasir Usman luar biasa ke pegahaba cukup mendidik ka. Jadi hana tak melengkup kuminta lawan dan long kan urung tam harus ingat menyana pegah lam langgam kibah nale Bang Ahmad tu pulung kacahit Herman tu pulung kacahit yang ikan dang yang ke kedora long batu urung tam Rukun Imran. Okey betul yang ke kedora long urung tam ngan sedi na kaum long Bang Rahman tap ilung nian mantau wali di ba. Jadi yang di kandang nian awak kamu tu tabah kurung kamu punya cerita agama awak perilah yang merah pun. Okey, Abu Salam. Okey, kembali ke laptop. Jadi menurut mana yang dilakukan leh check-in tu? Sama-sama leh. Muji pun banyak leh. Yang ilak muji. Silakan muji. Silakan muji. Subhanahu wa ta'ala mantang mamai yang urung hana terima mesti keterima kan mantang urung ke Islam menansyid dalam semangat Abu Salam kah long sepakat Abu Salam drone berkonflik dengan petinggi-petinggi gam walaupun yang agaknya beda gerbong saja tetapi bagaimana usaha tanya gerbongnya harus menjadi ramenan Abu Salam betul hai long pribadi tu puji kalau pegah bak panggil Abu Salam menon tujuan baik juga bagaimana tanya harus
mampu membangun Aceh menambah selama. Jadi menurut hemat dong Abu, untuk membangun Acehnya tidak ada lagi hambatan, hambatan dan implementasi undang-undang pemerintahan Aceh. Apabila UPA-nya sudah berjalan pada hakikat jis, lo rasa Aceh akan membangun, Aceh akan maju. Tetapi bagaimana caranya? Hemat lo, lo pernah berpikir Abu Talam, kepengen lo pada saat selesai S1 Hawaii lo pegang sebuah organisasi institut UPA yang ada janji adalah mengawal undang-undang pemerintah Aceh. Apabila memang undang-undang pemerintah Aceh tidak dapat diimplementasikan, coba kawan-kawan melakukan kajian-kajian kemana arahnya. Oh, apabila arah haji salah DPRA, ya DPRA yang harus dilakukan demonstrasi. Apabila hanya salah daripada pemerintah pusat, ya pemerintah pusat yang harus diajar ke mana. Nah itu dia, itu dia ingat ya, cukup kocok Muji. Jadi Muji sebenarnya long baru aku tua long nandro luku edro kat tua aku, jadi nyok katanya aku betul-betul makanya aku pegang Muji ya pakat dengan yang kaduri yang betul-betul yang sudah tamat-tamat kuliah inan untuk kita kawal sama-sama. Tapi gak saboh organisasi pengawalan bila perlu ku backup, jadi saboh sertifikat dari Malaysia, saboh dari Australia dan saboh dari Indonesia kita kawal MOU Helsinki itu kan apa. Tapi mereka acanya hana mesti le perang lewat proposal. Apabila persyaratan-persyaratan yang sudah dibutuhkan oleh PBB sudah sanggup kita penuhi, jadi nge Indonesia hana boleh pakili tanyo ya kan. Jadi lagi Barcelona lah, kejut Barcelona hai pilih pisah dari Madrid dikarenakan bola awaknya, awaknya cinta bola lagi cinta ke Tuhan. Seandainya ikan bola Barcelona yang Catalonia yang terlepas dari Spanyol. Sebab pun ibi hanya untuk election. Nah, tahun depan lu dengar bak kawan-kawan lu Scotland, tahun depan akan melakukan election kembali untuk memisahkan diri daripada UK. UK-nya kenapa bonangro? Jadi kibar sistem football nangro UK-nya. Nah Scotland, nah Wales, dah Inggris, Finland. Jadi football nangronyo awaknya contoh anak ibu kali urunya anak iye si Belgino imen rak Wales tapi imen liga aja je imen di Inggris menyokai imen le Inggris hanya imen le Wales yang ke tapi paspor beda-beda. Kebetulan Muji, kebetulan lagi yang Muji betul kan. Jadi menyokai pegah le Tengku Syaki menyuruh pegawai Tengku Syaki bawa saji nyohanakan le. Cuma jino kita tidak sanggup mengeksperimentasikan saja butir-butir MUU Helsinki nyo. Padahal nyo kula KMA Tengku Imran kan tanda puja Bang Irwandi sebenarnya jika gedepu butir-butirnya gede jalankan. Tapi bak tengah jalan kok nyan mungkin nak kesilapan bak terabur terkebu bak kedua. Contohlah dikirim pemain bola kan semata-mata hanya minta gaya-gayaan kirim pemain bola. Ada niat yang terselubung oleh Bang Irwandi mengirim pemain bola ke Punyan atau dikirim Punyan ke South America Punangro Paraguay. Oke okay? Ini ada niat dari Bang Wandi. Kenapa sebenarnya kalau kita bisa menginvestmentasikan MOU Helsinki-nya padum Tunggu Imran Cikurung Pluh padum Tunggu Imran tidak salah lu sebut itu Iba padumploh boh butir-butir MUU Helsinki. Padumploh boh butir-butir MUU Helsinki, butir-butir perjanjian. 70 put. Okey. 70 put boh ben nak salah lu. 70 put mandum ni dalam buku ni. Okey. Menyokat mandum. Menyoek tak eksperimen. Nambah yang kewenangan Indonesia nambah kewenangan Indonesia. Makanya nyai pegah kalau mena lagu himne sudah berapa tahun yang lalu sudah dibuat festival di Aceh untuk lagu himne kalahe lagu Aceh lung sayang leh pu yang rekan-rekan lung sudah menang kan Aceh lung sayang nyai himne yang kasah dan kai pakai le Bandung partai kai pakai le Bandung organisasi himne Aceh kasah termasuk Nasdem ada pembukaan acara tiap acara kenegaraan naik pakainya Aceh acara-acara antuknya nah tu dinah nah, ya betul karena lagu Aceh lung sayang kan buat alam hidup tulung Aceh mutuang pokoknya himne Aceh karena himne ini lahir di dari festival berlaku. Aceh mulia
nya himne Aceh karena dipesipalkan adanya dipesipalkan dijuarai oleh rekan lung itu sendiri yang nyat. Oke okay? Jadi termasuk ayah pendon nak ikut, ayah pendon nak ikut hai lung sendiri nak ikut mendek kan jikuk telepon urung di pemenang lung tapi tidak lung nak ikut je lagu lung merah putih hitam bintang bulim. Yang hana bermasalah, yang hana bermasalah yang kakak isahkan, kakak himne Aceh hana bermasalah, hana protes dari lambang Aceh hana baik protes. Yang tinggal ngemuraknya kajek buah bapak Aceh, hana drop dili Aceh. Bendera bintang bulan bahkan item DRI. Yo ragu-ragu pemerintah pusat, timbul kecurigaan, bahkan timbul kecurigaan. Yang ke hal-hal yang dilakukan lagi seki, ya gerentak-gerentak pemerintah pusat menahan, ya hoi urung yang tak lagi merdeka, item pemerintah pusat. Nampak tak? Takut untuk gara-gara bendera yang lihat Aceh. Makanya baiklah ada pegawai tindakan-tindakan yang timbul kecurigaan pemerintah pusat yang lainnya. Makanya ada pegawai sekian hari dengar. Nyok, lana lima haji kalian. Panglima pramuka, kedua pramuka, kaya pejupeng, wadah dan yang ek dengan jawab apa kan? Dah bukti. Patah ke korupsi. Nak ada lapor pak KPK je nama ju. Kata nanti. Pegawai cuma dasar kebencian saja sekiannya. Makanya nyok yang hek tu. Anak profesional ajaran politik. Ni ada serang je, betul tu. Serang pribadi. Tak, Pak Imran. Dalam artian ini, Pak Yadaka mundur selangkah untuk maju sepuluh langkah. Kemudian, Pak Imran. Betul. Ini kan Partai Aceh. Halo. Maju. Silakan. Mundur, Pak Imran. Mundur selangkah untuk maju seribu langkah, Pak Imran. Kemudian, Pak Imran. Yeah. Ada hal-hal yang strategi yang saya harus gunakan di Aceh. Kemudian, Pak Imran. Nah, benar kecurigaan. Nasional. Han. Betul ya, Pak Imran. Sepekat dong, Pak. Jadi, dia awak tanya, Pak Han ada dipegang, Pak Muka, dekat genggam. Budak tulis, Pak Dor, orang dajak. Ya, baru betul. Maka, hek, cara politik mana? Harga Ceki, je, ceki. Seki boh junan roi gam aji presiden lah boh roi kan megam bi presiden tapi dengan Jokowi di pangkat bang ha izin bang ha ke bang cibaca hari ke jaya deping cibaca jawab lebu salam tadi aji. Nah Abu Salam, nah Bang Imran, nah Bang Putra, nah Bang Iqbal, nah Bang Aan. Kamu bakso harus mengadu. Buka Abu Salam. Oh Beng, kamu bakso harus mengadu. Dentang persoalan pu. Yang dilakukan internasional putra-putra menurut pemahaman drone. Putra di dilakukan internasional, you know. Mestilah ni pemerintah sampai orang grow jentor orang grow je. Putra cara-cara aja yang dilakukan. Oh, tiga bah, terasa beno. Cara-cara. Ku jawab, bukan bah. Bukan jawab, yuk ku sesuai dengan MOU Helsinki. Beno. Jadi menyuntik tapi mereka sampai orang grow kenapa yang mau perang? Ya, jawab Iro nak buat. Yang pertama ialah tanya wilayah dekat Aceh. Ya, masyarakat tanya kena, tentera kena gam, mata uang kena dirham, okay? Cuma kita dah ada pakai mata uang Indonesia. Karena lambang tanya kena, bendera tanya kena. Si putih yang paling penting yang golom na kejut. Tanya jino mantang tacok dana Oksus Aceh yang dijauh oleh Jakarta. Kibancara PBB jino kamu mang baik pikir tak ne proposal baru contoh apa gak awaknya tengah hijau tengah disediakan tank-tanknya untuk nangro-nangro ban lu merdeka dari nangro lain. Baik bina nanggro-nanggronyan tuh tanya lo ya bibu tanya hayat tem PBB kejut sebab tu menyokai mereka tanya PBB tanya kuno segolom tanya mereka oke okay? Yang kali rasai pak tim-tim jadi uronyo menyo menurut loan pribadi kalau lu sudah abang belaga demo dia oh jadi menyo tanya contoh lah lu pegah kenal lu pegah baik muji kalau belaga demo lu mereka kadi ke 20 tahun Tunggu Imran Ku Imran. Jadi, punya konsep dah lagi lumpuhah barosa, punya mualim menang kalinya, lagi lumpuhah baro baknya, betul-betul tak lagi, hana puluh, hana kau fikir, pulukah pertemangan, pulukah menyuknya, hana kau fikir, ya. Nah, hal yang paling raya di Aceh jeda pegat, yang putar-putar, darut, lebih peng. Hai puha yang dapat teh, nitung-nitung geron, yang dipegah abang, lu untuk cok kalkulator, nitung geron, mikira mentang, 4 sehat, 5 sempurna, bahan pangan yang kita bukan makanan mentang dari pangan tanyo hari-hari
untuk makan tanyo yang hal sejengkalnyo padahal memutar peng selamanya dapat bibit ke dalam Medan. Nah, apabila nyo tak eksplementasikan di Aceh memandum bawang di Aceh, capli di Aceh, manok di Aceh, jagung di Aceh, bulu di Aceh, lemo di Aceh, pu yang terjadi. Okey? Dengan berputarnya wang di Aceh hanya di luar Aceh. Nah, ekonomi Aceh bangkit menyo tingkat-tingkat 5-6 juta sebulan urung Aceh na gaji, nyo bayar pegawai ajok peng kerja benar gaji. Hana kerja, hana gaji. Nah, urung Aceh na gaji, sehat guna gaji. Rata-rata pendapatan orang Aceh 5-6 juta dalam sebulan, pendapatan dari hasil bekerja, ya kan, yang hasil bekerja yang dari ataro ke dro. Maka dengan proposal dan yang gede, kamu mau menonton, awak Aceh nyo sangka mampu untuk hidup mandiri daripada Indonesia. Kiban, bi kamu election juga, pemilihan bersatu atau kami berpisah. Hana perlu memperang, tinggal jauh jauh gede. Siap, silakan. Ku Taufik nak ajukan pertanyaan tapi anak gaji ajukan dalam gayaan. Putra pertanyaan. Mungkin dia ajukan pertanyaan kak mati HP ya. Empat gedulih li ajukan pertanyaan. Oh silakan 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 balung pertanyaannya jauh bak son tanya bak tungku miji jauh lengku miji. Tu aja Taufik. Tu hambatan dan okey. Baca Uji. Hambatan dan tantangan implementasikan UUPA. Faktor pupus saja. Ya, Abu Salam. Hai jauh, hai jauh Abu Salam ya. Jauh Uji, hai jauh Abu Salam ya. Losan Uji itu. Hai tantangan, pakan MOU tinggi hana berjalan. Pak Medun. Yang kebenaran pertanyaan Ji, cipet-cipet jauh Uji. Ku hampu hana ke depan, magelung jauh buklam. Jadi, Bang, izin Bang. Long sanggah. Silakan. Pertanyaan dari Bang Taufik mungkin agak terlalu tajam Bang. Jadi pada intinya mana Bang? Tantangan dan hambatan dalam implementasikan undang-undang pemerintah Acehnya muncul ji ada dari eksternal. Putra dari eksternalnya. Eksternalnya adalah upaya-upaya dari pemerintah nasional, pemerintah pusat. Yang tanya harus aku yuranya. Dan terjadi hambatan juga dari pihak internal, pihak internalnya so, nah dari partai lokal, nah dari partai nasional yang nah di Aceh, contoh ji, DPR, DPR di Aceh, nah kursi pada bawah kursi nah, diwakili oleh PA, diwakili oleh PNA, diwakili oleh SIRA dan diwakili oleh partai nasional Demokrat, Gerindra. Nah, kenapa mereka tidak kompak untuk berjuang secara bersama di nasional? Misalnya ada terjadinya judicial review. Kenapa kawan-kawan lain tidak mendukung PA? Jadi tanyo Inoshit tidak hanya menyalahkan PA. Nyo yang memang tanyo harus teruskan pikiran tanyo. Ada salah PA, bukan PA yang salah tetapi oknum PA yang harus tanyo salahkan. Yang faktor utama. Nah, ada poin-poin yang Muno yang pernah dijelaskan di dalam turunan MOU Helsinki. Nah, butir-butir yang memang telah diimplementasikan. Himne, lambang, hanya mendang bendera dan pembagian hasil alam. 70-70. Nah, ini menjadi faktor exit. Karena kenapa? Pemerintah, ini faktor eksternal. Pemerintah nasional melihat Acehnya masih ada upaya untuk memisahkan diri dengan Republik. Sehingga mereka tidak ikhlas dan tidak menyetujuinya. Nyan gumuji, nyan gumuji, gumuji nyan utama bacut. Nyan lebih-lebih long dengan nak aksi-aksi contoh-contoh lagi ECK pubut. Bin pubut ni, bin mata dan telinganya presiden. Lam detik ya lapur ho Jakarta. Nyo Aceh kakan bu, nyo hati-hati. Nyo sabo, bakaji bek dapat pedu hal-hal yang lagi nyo, bek pegat tindakan yang mencurigakan pemerintah pusat. Silakan gumuji lanjut. Nah, bagaimana tanyo tasikapi dan pemerintah Aceh harus menyikapinya? Baik ji gubernur, eksekutif ataupun legislatif. Eksekutif so adalah gubernur, legislatif so adalah DPR. Nah, maka peran DPR dan eksekutif yang harus sangat besar untuk bagaimana masa depan Aceh, bagaimana masa depan MOU, bagaimana masa depan UUPA. Mereka harus bekerja sama, harus kompak. Nah, ini menjadi poin yang harus disikapi. Nah, solusi daripadanya adalah
harus membangun konsolidasi kembali di Aceh. Harus mendongkrak jiwa-jiwa solidaritas yang sangat tinggi di Aceh. Jangan ada saling fitnah, bertabaran fitnahnya Mbak Elena di Aceh. Maka lo rasa Tanyo akan mampu tahujukan undang-undang pemindahan Acehnya diimplementasikan secara nyata di Aceh. Yang benar Abu Salam, dari lo Abu Salam, kadang nah kawan-kawan yang ingin menambahkan, Bang Imran menambahkan atau Abu Salam, silakan Bang. Ya, Bu. Ya. Bang Imran. Bukarut, Bu. Jadi Abu Salam, lu sangat sedih Abu Salam, jujur Abu Salam, lu terlepas, lu bukan PA, lu bukan PNA, lu bukan Partai Nasional Abu Salam. Lu hanya siro pemuda, siro aktivis, bisa dikatakan aktivis karena pada tahun 2017 lu pernah lu demo Cikmat dan lu pernah sempat dipenjara. Bukan lu dalam halnya kawan-kawan publiknya berpikir lu adalah PA, bukan. Tetapi bagaimana lu menyelamatkan bangsa Aceh. Nyaman dan tujuan, tapi hanya tujuan kecil yang bisa lu gunakan. Nah, luar biasa Padim, ini demo Cikmat. Kalian, ya betul Bang Imran, yang lagi yang harus terwujud Bang Imran, lagi kampanye Bang Imran, PA nge-PA harus kompak. Betul Bang, nah. Kalau gaya kerja bangunan, gaya kerja bangunan Mandua kan? Mandua kena kena pengen tu. Di PNI pengen lain apa? PNI pengen lain apa? Lepas lain apa naik perumun kalau gaya kerja bangunan. PA bila kaya kalau ni? Sayang negeri. Mandua bawa ya. Patahnya ke tak gawa-gawa tu. Ya. Jadi, nyan Abu Salam. Nah, lanjut. Jadi, 2017 nyan lu pernah sempat lu demo. Wadanya lu demo pemerintahan Aceh Utara. Masalah Kek Arun wadanya. Karena lu mengingat apabila Kek Arun jangan berjalan secara lancar akan memangkas angka pengangguran Pulau Ribero katanya. Sehingga lu ibedah jiwa semangat lu untuk bagaimana menuntaskan dadayan Abu Talam. Nah, lanjut kepada pembahasan Muno tentang UUPA Muno Abu Talam. Apabila ada masih oknum-oknum di Aceh, oknum-oknum di Aceh yang menciptakan, memprovokasikan masyarakat untuk menentang Republik Indonesia, maka hanapun harap UUPA nya akan diimplementasikan di Aceh. Tetapi bagaimana Tanyo harus bersikap lemah lembut dan merayu, kemerayunya kembut merayu je ni. BO Leiby harus menang karena putra Tanyo ke mau tidak mau pada tahun 2000 yang terjadi tsunami di Aceh, 2006 terjadi penamaian, mau tidak mau Tanyo harus berdamai dengan Republik karena sangat rakyat Aceh orang yang sangat sentara kali dilanda konflik, dilanda tsunami lo. Coba tanya berfikir dengan sehat orangnya. Tidak ada yang harus tanya tersalahkan ini bab perdamaiannya. Tetapi bagaimana perdamaiannya harus membawa dampak yang sangat besar di Aceh. Apalagi Aceh provinsi yang diberikan OSUS, diberikan keistimewaan yang sangat lebih. Undang-undang pemerintah Aceh bisa berjalan, syariah karena